dikit yo. Gak ada uang nih. Kita cari dulu perempatan kerjaan lo dari kemarin. Bagaimana kah ini pak? Tidak ada apa-apa, kasihan. Gas tidak ada, bawang tidak ada. Semuanya tidak ada. Apa mau dimakan besok? Lihat pi itu, kasihan. Tidak ada apa-apa tak? Semalasnya begini deh. Gusti. Gini sekali loh cobaan hidup, gini sekali. Uang tidak ada, kerjaan tidak ada, istri marah-marah. Mungkin itu bisa dijual, mungkin itu yang di dalam. Kita cobalah, setidaknya untuk makan ini hari aja. Usaha lo ini, mau pikir aku nggak usaha kadek, jual untuk kamu, ngerti dikit apa? Astaga, bagaimana ke ini? Itu anak kasihan, uang sekolahnya, uang bukunya, belum biar yang lunas. Apa belum menanjak soal? Begini deh, bagaimanakah ini kasihan pak? Barto tak carikan uang, mau kenapa kak? Dari tadi marah terus dari pagi, dari kemarin itu panjang sampai dilempar-lempar begitu. Itu beli pakai uang loh. Siapa tidak emosi? 2 bulan nih pak, itu ibu-ibu udah minta sama saya uang he, uang arisanku di situ di depan. Tidak lunas-lunas, bagaimana itu? Pusing saya. Ibu juga datang saat yang tidak tepat. Namanya juga ibu-ibu. Gak usah marah-marah toh. Dulu saja waktu kau nikahi saya, kau datang baik-baik minta saya. Kau bilang kau akan bahagiakan saya. Apa nih? Ujung-ujungnya kau siksa saya begini. Tidak ada uang. Kenapa kau tidak bilang dulu kalau kau miskin begini? Kalau saya tahu begitu, saya tidak akan mau menikah sama kau. Bilang tuh lo siapa yang gak bilang? Orang jelas-jelas itu hari saya bilang lo. Kamu ingat gak sebelum waktu kita pacaran tuh hari? Saya bilang. Ini cencoran juga tak pukul gak lama. Ingat gak? Apa? Tuh hari kan saya bilang waktu itu yang saya punya itu cuma kamu. Di dunia ini mungkin cuma kamu. Uang tidak ada, motor tidak ada, terus tang tidak ada. Tapi kamu bilang Totuit, ampun misalnya begini deh. Mas, dirinya saya coba usaha loh.